sejauh mana dia lebih tenang? Sejauh mana dia lebih tenang? Ha, maka dia kena pilih suasana itulah. Kalau lepas dia bagi salam belah kanan, bagi salam belah kiri, dia rasa dia lebih tenang zikir dalam keadaan duduk sat. Ha, dia lebih tenang begitu. Ha, maka dia duduk sat lah. Apa tujuan dia? Untuk istighfar, untuk berzikir dan untuk berdoa. Maka yang diminta kepada kita bukanlah perkataan duduk tu lepas solat, tetapi ketenangan kita untuk berwirid kepada Allah. Ayat tu yang diminta oleh agama. Kalau satu orang tu dia lepas solat dengan kerja dia banyak, nak kena zikir lagi dengan kerja banyak lagi, dia ambil keputusan untuk berzikir beristighfar sambil berjalan. Kita kata salah ke tak? Tak, tak salah. Sebab yang tu yang agama nak. Agama nak dia memenuhi sedikit waktu lepas daripada solat lima waktu itu dengan zikrullah, istighfar dan doa. Buatlah dalam apa keadaan sekalipun. Pasal itu kita tak kata wajib duduk saat lepas solat. Kalau kita kata wajib duduk saat, nanti orang tak ada masa nak duduk, dia macam meninggalkan benda wajib pula. Walaupun sedang memasak, teruskan berzikir. Masalah kan? Lepas daripada apa? Orang terlibat dengan kantin sekolah ke, ada waktu untuk solat. Tapi nak duduk macam mana orang di surau, di masjid duduk, tak dan lah. Dia ada banyak kerja. Dia pun bagi-bagi salam. Tukar telekong dia semua. Terus ke dapur. Tapi sambil duduk masak tu, dia berwirid dan berzikir dengan wirid dan zikir yang ada lepas solat. Itu yang agama nak. Bukanlah duduk tu. Tapi kalau dia boleh duduk, itu masa dia lah. Alhamdulillah lah, duduk lah. Dia boleh berdoa dengan sempurna, dengan duduk, dengan tenang, silakan. Tapi bagi orang yang tak ada masa macam tu, kadang tengah buat kerja, tengah duduk atas motor, teruskan juga berwirid, berzikir, beristighfar dengan apa yang diajak oleh Nabi lepas daripada solat. Baik, mari kita tengok apa yang Nabi ajak kita lepas daripada solat. Kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallah 33 wa kabbarallaha 33 fatilka 99 wa qala tamamal mi'ati la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bertasbih setelah selesai setiap solat fardu 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Lepas daripada solat, Nabi kata dia bertasbih, dia kata subhanallah, subhanallah 33. Dia bertahmid, dia kata alhamdulillah, alhamdulillah 33. Lepas tu dia kata takbir, Allahu akbar, Allahu akbar 33. Nabi kata lalu dia total berjumlah 99 kali. Dan dia sempurnakan 100 kali dengan ucap la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia bagi cukup yang ke-100 dengan yang ni. Ataupun dalam riwayat lain, dia tak baca la ilaha illallah ni yang ke-100, maka dia cukupkan Allahu Akbar 34. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Atau dalam riwayat ini, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, yang ke-100 itu la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia kata yang tu. Apa akan terjadi pada dia? Nabi kata maka dosa-dosanya diampuni. Sekalipun dosanya seumpama buih di langit. Buih di langit pula, di lautan. Pasal nak masuk 20 puasa kan, jadi semasuk buih di lautan, diampun dosa dia. Jadi apa yang Nabi nak daripada hadis ni ialah kita ada masa untuk berzikir. Ini zikir-zikir yang dikaitkan dengan solat fardu. Zikir-zikir yang dikaitkan dengan solat lima waktu. Setiap kita solat lima waktu, istighfar kita tiga kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tiga kali. Lepas tu kita baca yang ni. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ada riwayat lain kata kalau kita tak ada masa nak baca 33, kita baca 10 kali. Semuanya 10 10 10. Dan ada riwayat sebut 25. 25 25 25. Maka macam mana kita nak, berapa banyak jumlah kita nak ambil, kita tengok atas kesibukan kita lah. Tapi yang paling bestnya 33. Bukan saja subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kita baca 33 33, bahkan Nabi nak yang cukupkan angka 100 dengan sebutan tauhid, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi nak macam tu. Banyak mana dosa kita di atas permukaan laut. Kalau dosa kita sebanyak buih di atas permukaan laut, diampun oleh Allah Jalla wa'ala. Dalam riwayat lain, Nabi nak pada orang yang salat, lepas daripada salatnya lima waktu, jangan tinggal ayatul kursi. Itu Nabi minta. Ayatul kursi, jangan tinggal. Maka bila sahabat tanya dekat Nabi, ayatul kursi, Nabi kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita belajar baca ayatul kursi start daripada kalimah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bukan start dengan wa ila hukum. Sebab ini yang disebut dalam Quran, dalam ayat suratul Baqarah, Allah sebut lagu tu. Jadi kita baca lagu tu lepas solat istighfar 33. Istighfar yang mana, yang panjang ke yang pendek? Dalam riwayat Nabi suka yang ni. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi suka yang ni. Adapun hak panjang tu, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang tu kita boleh baca dalam sehari hidup kita, tak mana pun boleh baca. Tapi yang lepas solat baca yang ni. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tiga kali. Lepas tu ini tasbih dia. Lepas tu ayatul kursi. Nabi suka kita buat macam ni. Jadi kita kena bagi masalah sat untuk diri kita untuk baca-bacaan ni. Jadi itu saya kata tadi, masa bila kita nak baca lagu ni, kalau time kita kosong, masa kita macam ni, kita bolehlah duduk sat. Lepas solat duduklah sat untuk habiskan bacaan ni, untuk semua lima waktu solat. Tapi kalau kita sibuk, kenduri kendara, sibuk, ataupun kita tak sibuk, jenis menyibuk, kita tak ada lah masa nak duduk. Jadi dalam posisi apa pun lah, itu yang Quran sebut, alladzina yazkurunallah, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Maka yang dia nak daripada sini, ambil sikit masa untuk kita berzikir kepada Allah. Adapun doa lepas daripada kita solat, tidak ada satu doa yang ditetapkan oleh Nabi. Tak ada satu doa yang Nabi tetapkan, lepas solat baca doa ni, lepas solat baca doa ni. Tak ada. Bahkan yang adanya, doa-doa yang Nabi ajak secara umum, kita boleh baca. Ataupun kita ada sendiri doa yang kita nak minta ke Tuhan.
Ada seorang ulama kita nama Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia kata dalam kitab dia Ada wa Dawa. Ibn Qayyim kata selepas daripada kita baca Quran itu adalah waktu mustajab doa. Sebab apa? Sebab sebaik-baik bacaan yang kita dah baca kalam Allah. Wa khairul hadis kitabullah. Sebaik-baik hadis perkataan adalah Quran. Quran tu kalam Allah, perkataan Allah. Lepas habis kita baca Quran, Ibn Qayyim kata di situ sepatutnya kita baca doa. Doa apa? Doa yang tak ditentukan. Doa daripada diri kita sendiri, apa kita nak minta. Dan waktu yang mustajab doa, Ibn Qayyim kata, ialah waktu lepas daripada salat. Terutama antara banyak-banyak salat ni, salat fardu. Salat fardu. Kita baca doa. Doa apa? Doa daripada diri kita. Yang tak berkaitan dengan orang nak kata amin. Tak berkaitan kita nak aminkan doa orang. Orang nak amin doa kita. Sendiri kita minta pada Allah. Dengan suara yang rendah. Dengan suara yang pelan. Mengharap Allah Ta'ala. Dan meminta supaya dia bagi apa yang kita nak. Baca ada apa pun. Dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Tak apa baca. Silakan. Maka tidak ada satu doa yang yang ditentukan, dikhususkan. Yang tu baik Ustaz Nazri kata Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wallahu ta'ala alam, wallahu ta'ala alam, Allah Maha mengetahui. Kalau ikut hadis tu Nabi suruh baca fi kulli duburi salat. Nabi kata bacalah yang ni dubur salat. Perkataan dubur salat ni ulama kita jadi bincang. Ulama kita jadi bincang. Kalau dalam hadis lain Nabi kata ayatul kursi fi kulli duburi salat. Nabi kata ayatul kursi pada setiap dubur salat. Jadi tak pernahlah orang baca ayatul kursi dalam tahiyat. Orang baca lepas daripada salamah. Hadis Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika pun Nabi guna perkataan yang sama. Fi kulli duburi salat. Lepas daripada dubur salat. Ada ulama kata dubur salat ni akhir daripada salat. Maknanya dia masih dalam salat. Tafsiran lagu ni khususnya dibuat oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab dia Majmu'ul Fatawa. Dia kata doa-doa macam ni dibaca dalam salat. Sebab dia kata melihat pada bentuk dia meminta. Kalau meminta diberi, dia kata dalam solat. Tapi itu hanya tafsiran dia. Jadi doa ni dia termasuk satu daripada wirid solat yang kita boleh baca. Kalau kita nak baca doa ni, kita boleh baca sebab dia sabit. Disabit daripada hadis Muaz bin Jabal. Dan kalau kita ada doa yang lain pun kita boleh baca. Sebab doa dia tak terikat. Doa ni dia tak terikat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dia doa. Tetapi dibaca dalam bentuk wirid. Dia tak dibaca dalam bentuk angkat tangan. Tapi yang kita katakan doa yang kita nak baca ni, doa yang kita kata doa. Kita ada benda nak minta ke Tuhan dalam bentuk angkat tangan. Ibn Qayyim kata, lepas daripada salat, boleh minta. Tapi dia tak terikat dengan siapa-siapa. Artinya dia tak terikat. Macam kita lepas solat kan, imam baca doa, kita duk kena kata amin. Ha tak, dia tak terikat lagu tu. Doa dia tak terikat lagu tu. Kadang-kadang imam baca, apa pun kita tak tahu. Kita doa amin. Maka hilanglah makna doa. Doa ni meminta, kita yang nak minta, bukan kita passing ke orang suruh minta. Kita minta sendiri kepada Allah. Jadi, mintalah kepada Allah. Ibn Qayyim kata, lepas baca Quran, lepas daripada apa? Solat fardu. Hampir-hampir ni masa kita dalam keadaan puasa. Kita dalam keadaan puasa. Allah suka. Walaupun mulut kita bau busuk, tapi mulut orang yang puasa ni lebih wangi daripada wangian. Lebih wangi daripada kita kata wangi kasturi. Di sisi Allah. Di sisi Allah mulut kita wangi. Allah suka kita minta. Maka minta pada Allah. Bila lagi waktu-waktu time yang sangat baik kita minta pada Allah, masa kita di Arafah, masa kita ukuf di Arafah, masa tu riwayat menyebut Allah Ta'ala turun sampai langit dunia,
nak tengok hamba-hamba dia yang berdoa. Maka salah satunya ialah tadi ni lepas daripada kita solat. Kita sendiri minta, tak terikat dengan orang lain. Macam dua kita ada semayang tarawih kan? Lepas katalah masalah lepas daripada dua rakaat bagi salam, dua rakaat bagi salam. Dua rakaat bagi salam dah buat enam rakaat, cik imam tu relax sat. Dia tak bangkit lagi. Dan kita rasa kita ada masa nak berdoa sendiri-sendirian. Ha, baca doa. Baca doa. Minta pada Allah. Dan lagi satu, Imam Ibn Qayyim kata, bila Allah Ta'ala, bila waktu mustajab doa, Imam Ibn Qayyim kata, dalam banyak-banyak senarai, waktu mustajab doa, ini waktu paling dahsyat. Waktu apa? Bila kita teringat nak berdoa, itulah waktu mustajab Tuhan nak bagi. Tak mana saja. Tak kira lepas solat ke, tak mana saja kita ada, bila kita teringat nak baca doa, ketahuilah saat kita teringat nak baca doa itu, dia bersamaan dengan saat Allah nak bagi. Kerana ingatan tu Allah yang bagi. Maka cepat-cepat jangan buang masa. Baca doa. Tengah duk masak ke? Tengah duk shopping ke? Dalam tandas janganlah, tak masuk akal. Bila hati kita teringat nak baca doa, hati kita rasa nak berdoa, kita duk tengok orang kiri kanan kita, siapa pun tak baca doa. Saat ni aku baca jadi pelik pula. Ada tak? Jangan anggap pelik. Terus berdoa. Terus berdoa. Dan kita kena ingat, dalam solat ni, itulah tempat yang paling best untuk baca doa. Di mana Nabi sebut dua tempat kan? Sujud dengan tahiyat akhir. Itu waktu best kita nak baca doa. Cuma mungkin kita tak reti sebut dalam bahasa Arab kot. Kita tak reti sebut. Tapi kita sembahyang seorang-seorang, kita nak sujud bagi lama, sujud pertama nak bagi lama, kita nak minta kepada Tuhan, boleh minta. Doa antara dua sujud. Lepas tu sujud pula, nak sujud lama-lama, minta dalam solat, minta. Lepas tu dah baca tahiyat akhir. Dah sampai fil alamin, innaka hamidum majid. Kita tak bagi salam lagi belah kanan. Kita layan saat kita nak berdoa pada Allah. Lepas tu baru nak bagi salam. Ya. Tempat yang paling bagus seorang hamba berdoa pada Allah adalah dalam solat. Lepas tu baru di luar solat. Bila? Bila hati teringat nak baca doa. Salam. Itulah tempat Allah Ta'ala menerima doa kita. Jadi kalau saya tanya balik, lepas daripada solat, wajibkah kita duduk sat untuk berdoa, untuk berzikir? Wajibkah? Apa jawapan dia? Tak wajiblah. Tapi yang hadis ni nak daripada kita apa dia lepas solat? Ha, kita ada masa zikir, wirid, istighfar dan doa. Ha, maka yang tu dibuatlah sesuai dengan kita punya. Kita punya masa. Boleh tak? Kita macam kita sembahyang di surau. Habis-habis kita bagi assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi belah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi belah kiri. Lepas tu, kita tengok-tengok di ujung tu, satu kawan tu terus bangkit. Bangkit, keluar, start motor balik. Kita kata, boleh sombongnya kawan tu. Tak ada masa baca doa. Boleh tak kita ingat lagu tu? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Mungkin sambil dia berjalan tu dia buat. Maka silaplah kita ni bila kita faham duduk itu. Maka duduk itu duduklah bagi orang yang ada masa. Maka kalau duduk itulah time dia, maka orang sakit lah paling banyak kena baca doa. Dia, tapi orang sakit dan kan baca doa? Dia sakit. Lagi dia tak dan baca, dia sakit. Kita kata, ha, dengan sikit punya sakit, duk tidur lagu ni, bacalah doa. Sakit ini menyebabkan lidah nak angkat pun tak boleh. Betul ya, Ustaz Mah? Bila sakit, lidah nak angkat pun tak boleh. Tambah nak berkeluar. Nak angkat pun tak boleh. Betul ya, sahabat? Ngantuk kah? Oh, ngantuk. Best tu jawab. Itu yang mahal nanti. Jujur. Bulan puasa ni orang jujur. Ha, jadi itulah maksud daripada hak perkara yang ke-12 kita baca ni. Baik, yang ke-13 dia kata,
dianjurkan menunggu solat setelah selesai solat, seperti menunggu solat isyak setelah selesai solat maghrib, sambil diisi dengan zikrullah, membaca Quran, menghafalnya atau mencari ilmu dan menghadiri majlis-majlis ilmu. Ya, nama dia intizar lissalah, intizar as-salah. Iaitu dah habis dah kita solat, biasanya antara maghrib ke isyak, pasal waktu dia tak panjang. Maka bagi orang yang ada masa, Nabi kata, tak usah buat kerja lain, tunggu sah. Lama kita tunggu tu, dalam ayat semayang tu, kita dianggap macam mana duduk semayang, pahala dia. Bagi orang yang ada, ada masa. Tapi bagi orang yang ada kerja lain, dia boleh buat kerja lain. Kalau dia tak boleh tunaikan hadis ni, kerana ada kerja lain, dia akan dapat pahala tetap seperti mana hadis ni. Kerana dia terpaksa tinggal lepas yang maghrib, dia tak boleh duduk saat, dia tak boleh duduk pasal dia ada banyak kerja. Maka dia pun rasa, kalaulah aku boleh duduk, perasaan nak duduk tu ada, maka dia pergi buat kerja dia, dia akan diberi pahala oleh Allah seperti mana orang yang duduk solat walaupun dia pergi buat kerja lain. Maka mesti ada niat tadi, nawaitu, kesungguhan kita nak beramal dengan apa yang dituntut. Lepas-lepas sembahyang maghrib, kalau tak ada apa, dia tak baca Quran, buatlah apa-apa amalan kita boleh buat. Habis tak ada pun, dia kata, duduk majlis taklim. Sebab Nabi kata, al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu ma lam yuhdis. Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. La yazalu ahadukum fi salatin madamati salatu tahbisuh. لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. Hadis ini hadis Bukhari dan Muslim. Nabi kata para malaikat sentiasa mendoakan salah seorang dari kalian selama dia tetap di tempat solatnya menunggu solat berikutnya, dan selama tidak berhadas, yakni batal wuduk, para malaikat itu berdoa, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Salah seorang dari kalian sentiasa mendapat pahala solat selama solat yang berikutnya, menahan diri untuk tetap di tempat solatnya. Tidak ada yang menghalanginya untuk pulang dahulu kepada keluarganya di rumah, kecuali solat yang ia tunggu kehadirannya. Ini untuk solat-solat yang waktu dia dekat. Kalau kita boleh buat lagu ni, orang Arab kita tengok dalam musim bulan Ramadhan ni, dia memang Masjidil Haram tu, kalau kita tengok, kira dia booking tempat dia terus, dengan beg dia besar-besar tu, dia letak siapa pun tak boleh buat apa dah. Dia duduk lah situ pada subuh, dia baca Quran, dia duduk situ, dia tak bangkit tak mana. Tapi kita tengok dia ni tak batal wuduk kan, dia duduk situ. Memang ada orang beramal dengan hadis ni macam tu, terutama dalam bulan Ramadhan. Kita nak tunggu lagu ni, time maghrib isyak je lah. Time maghrib isyak. Jadi, ini pun satu benda jugalah. Kita tunggu antara maghrib dengan isyak. Dia kata kita boleh penuhilah antara maghrib dengan isyak tu dengan apa-apa aktiviti. Kalau boleh, aktiviti tu tak menyebabkan kita keluar daripada tempat solat. Kalau boleh, aktiviti tu tak menyebabkan kita keluar. Syarat dia, wuduk kita tak batal. Untuk dapat ganjaran ni, wuduk kita tak batal. Dan nawaitu kita, ingatan kita, niat kita tak hilang lagi. Masalan, lepas-lepas maghrib, kita buat aktiviti apa ke sikit, sampai kita pun terhalik, terhilang ingatan bahawa kita duduk tunggu waktu isyak. Terhilang. Maknanya kerja kita buat tu kerja lain sungguh. Sampai hilang ingatan. Maka kita tak dapatlah apa yang ada dalam fadilat dalam hadis ni. Malaikat akan kata pada Tuhan, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, dia duduk tunggu sembahyang maghrib ke isyak ni, ampunlah dosa dia, kesianlah kepada dia. Dan Nabi kata, kalau dalam hati dia ingat tak ada benda halang aku nak balik rumah, malaikat pasal aku nak tunggu waktu yang masuk.
Kalau macam tu duk ada dalam hati dia, maka dia akan dapat semua kurnia Allah Ta'ala ni. Maka ini juga bergantung kepada semangat satu orang, kepada kemampuan satu orang dan masa yang terluang. Ialah Nabi sebut pada Abdullah bin Abbas kan dalam hadis Tirmizi, Nabi kata dua nikmat yang besar Allah Ta'ala bagi, tapi manusia mungkin apa pandang sebelah mata, iaitu nikmat apa? Nikmat sihat dan masa. Nikmat sihat dan masa, as-sihhatu wal faragh, masa yang terluang, masa yang lapang. Jadi masalahlah sajalah masalah hari-hari biasa-biasa, tempat kita pun tak ada kuliah. Kan? Tempat kita pun tak ada kuliah. Kita lepas kita nak balik rumah pun tak ada apa. Kelai pula dengan bini tadi masa nak mai. Nak balik tu berat hati sikit eh. So kita telah ada banyak alasanlah untuk duduk di apa? Untuk duduk di surau ke masjid. Kita duduk. Tiba-tiba kawan kita kata, jom pergi kena teh apa lah. Ha. Kawan kita jenis suka sedekah. Buat kenuri. Kita pergi minum. Bila kita pergi minum, maka terbatal lah. Hak yang ni. Pasal dah minum ni, dia dah masuk apa? Second station yang lain dah. Dia benda lain dah. Dia tak terikat dengan benda hak ni. Jadi kalau boleh antara Maghrib dan Isyak, kita kalau walaupun tak ada apa nak buat, kita duduk. Duduk dalam hati kita intizar li salah. Ya Allah, saya nak tunggu Isyak masuk. Nak tunggu tu harapan tu tak putus. Tak ada benda menghalang kita balik, melainkan waktu tak masuk lagi ya. Ha, maka besar. Ha? Jadi minum tadi bila? Minum lepas Isyak. Ha? Itu Al-Fadhil suka minum lepas Isyak, Maghrib tak suka minum. Nah, Maghrib. Ha? Al-Fasyah tidur pula. Alah, rogilah. Al-Fasyah kena nancis. Oh, Nabi suruh. Oh, saya tarik balik. Eh. Ha? Ha, lama kita tunggu tu. Masalah kita tunggu tu di masjid. Lepas tu kita niat saja kita beriktikaf. Tak perlu. Tak perlu niat iktikaf pun. Tapi kalau nak niat i'tikaf juga, dia punya pasal lah kan. Tapi perlukan niat i'tikaf, tak ada lah dia, tak ada. Sebab Nabi ni kalau dia i'tikaf, dia sukalah keadaan puasa. Nah, dia kapit dengan puasa. Ni Maghrib ke Isyak, puasa apa? Jadi mungkin orang kita dia faham lah, dia faham kata i'tikaf. Pada kita tak. Masuk masjid tu telah pun kita buat tahiyatul masjid 2 rakaat. Hatta pada kawan yang, apa yang Ustaz Amar sebut tadi, kawan yang dia main Nabi baca khutbah dalam keadaan genting dan gawat macam tu pun, Nabi hanya kata pada dia, hal raka'ta, hang dah semayang dah ke? Nabi tak betul pun, hang dah niat i'tikaf ke? Tak ada. Ha, jadi tu taklah penting sangat. Yang pentingnya bila orang masuk, kita pesan tahiyatul masjid, buat tak lagi, buat tahiyatul masjid. Ini pun satu benda bila Ustaz Nazri kata, saya mula teringat lah. Saya mula teringat apa dia? Tengok kita punya pemikiran kita ni, dia selalu kita tak boleh fikir macam Nabi fikir pasal apa. Kita dengan Nabi ni mesti nak out of the box. Dengan orang in box. Ha, dengan Nabi dia mesti nak mukhalafah. Yang Nabi tekan adalah tahiyatul masjid. Untuk orang masuk surau ke, macam Amy tanya kemarin kan, bolehkah tempat macam ni semalam? Oh, beza lah semalam dengan kemarin. Beza. Oh, kemarin 2 hari lepas. Oh, kalau Penang serupa. Ha, kemarin. Oh, 2 hari lepas. Ha. Bahasa Inggeris lebih cepat lah. Alhamdulillah. Boleh kata macam surau ni kita semayang tahiyatul masjid. Okay. Ulama kita kata satu tempat tu bila diazan 5 waktu, didirikan solat 5 waktu. Dan benda tu bukan berlaku secara kebetulan, rutin. Berulang, 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 berulang. Dan tempat yang kita azan, yang kita sembahyang tu tak ada nama kedua dibubuh pada dia, melainkan satu nama aja, tempat sembahyang. Surau ke, musalla ke,
Kalau Kelantan dia ada lagi apa? Balasah. Balasah dia panggil kan? Ha, madrasah. Balasah dia panggil. Ha, bukan madrasah, balasah. Ha. Madrasah sekolah dia panggil balasah. Balai. Jadi tempat tu tak ada nama kedua. Tak dipanggil hotel, tak dipanggil tumpangan, tak dipanggil rumah rehat. Melainkan satu nama yang nama tu nampak tertuju kepada ibadat. Masjid, masjid jamek, masjid bukan jamek, surau. Tempat tu orang tak terkenal dengan aktiviti yang banyak aktiviti. Terkenal dengan benda ni apa dia? Sembahyang lima waktu. Maka sahlah untuk kita buat tahiyatul masjid. Tak ada. Tak ada lah masjid. Kita pergi awal nak semain tatu masjid. Tak ada. Tak ada azah lima waktu. Ha? Kita pun jamak kasar. Kita pun orang putih kata apa. Di situ kita pun pass away. Ha. Lalu. Semain sunnah. Ha? Kan? Ha. Jadi bolehlah kita buat apa? Tahiyat di sini. Kita duduk, kita tunggu. Kita dapatlah ganjaran-ganjaran yang sebesar lagu ni. Kita bersembang tak apa, tapi niat hati kita tak putus untuk menunggu waktu yang nak main tu. Waktu Isyak nak main dengan seronok kita menunggu waktu tu, kita akan dapat ganjaran yang besar. Baik. Yang ke-14 dia kata, menjaga solat sunat rawatib tidak meremehkan dan merasa ringan meninggalkannya. Kerana melaksanakan solat rawatib menambah kedekatan kepada Allah dan menambalkan kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan solat fardu. Menampal tu bahasa Indonesia. Menambal. Jadi bila satu orang tu solat fardu dan dia ada masa yang panjang, maka setiap solat fardu dia ada solat sunat yang diikuti. Itu nama dia rawatib, solat sunat yang mengiringi solat fardu, yang kita panggil qabliyah, kita panggil ba'diyah. Lohong ada qabliyah, lohong ada ba'diyah, subuh ada qabliyah, asar pun ada juga, maghrib pun ada, isyak pun ada. Yang mana setiap solat sunat yang Nabi kaitkan dengan sembahyang fardu, dia kata kalau boleh jangan tinggal. Kalau boleh jangan. Kenapa? Cuba tengok hadis ni. Daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma min abdin muslim yusalli lillahi kulla yawmin sintai asharata raka'atan tatawu'an ghaira faridah illa banallahu lahu baytan fil jannah aw illa buniya lahu baytun fil jannah. Kata isteri Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim salat sunat 12 rakaat, yakni salat rawatib, yang terdiri daripada 4 rakaat. Dia kata 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isyak, dan 2 rakaat sebelum subuh. Selain salat fardu, kecuali Allah membangunkan baginya sebuah rumah di syurga. Ummu Habibah radhiyallahu anha kata, aku tak pernah meninggalkan solat rawatib sejak itu. Sejak mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Demikian pula Amru bin Al-As dan An-Nu'man menyatakan hal yang sama dalam riwayat Muslim. Jadi ini di antara sifat solat sunat rawatib. Siapa boleh jaga elok-elok, lepas sebelum sembahyang subuh dia sembahyang 2 rakaat,
Lepas tu baru sembahyang subuh, kira dua. Lepas tu dia kata kat sini, bila masuk zuhur, orang bang, kita buat empat rakaat qabliyah. Lepas tu sembahyang fardu zuhur. Lepas tu buat dua rakaat ba'diyah zuhur. Dah berapa? Empat dah kan? Empat. Lepas tu dia kata, dua rakaat lepas sembahyang fardu maghrib. Lapan. Betul? Sepuluh. Sepuluh kan? Lepas tu dua rakaat selepas daripada Aisyah. Jadi 12. Ini nama dia solat rawatib. Maka ada ganjaran yang besar, iaitu Allah Taala bagi dekat dia, Allah Taala buat dekat dia satu rumah dalam syurga. Dan ada riwayat lain kata untuk sembahyang zuhur ini boleh buat 4 sebelum dan 4 selepas. Boleh buat, riwayat itu pun ada. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita dengan masa kesihatan apa, sekurang-kurangnya 2 sebelum 2 selepas. Sekurang-kurangnya kita nak buat 4 sebelum dan 4 selepas, silakan. Kalau kita ada masa, ada kekuatan, ada kesihatan, silakan. Tapi sekurang-kurangnya 2 sebelum 2 selepas untuk fardu, untuk qabliyah dan ba'da zuhur. Ada jaminan. Ummu Habibah kata, lepas aku dengar hadis ni daripada Nabi, aku tak pernah tinggal dah. Aku tak pernah tinggal dah benda ni. Demikian juga Amru bin Al-As, demikian juga Nu'man bin Bashir. Ya. Ya, wallahu ta'ala alam, Allah yang Maha mengetahui. Ustaz Nazri kata, kalau kita terlepas solat-solat ni semua, kita boleh qada tak? Kita boleh qada tak benda ni? Cuba kita tengok yang ke-15 ni, ada tak kaitan dia? Dia kata khususnya rawatib qabliyah subuh. Rawatib qabliyah subuh. Maka hendaklah lebih diperhatikan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tekun melaksanakannya. Berdasarkan hadis Aisyah, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menekuni satu solat sunnah pun setekun beliau melaksanakan solat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Ya. Untuk sembahyang ini Nabi sangat jaga, kata Aisyah, sembahyang 2 rakaat sebelum daripada subuh Nabi jaga. Jadi apa yang Ustaz Nazri kata tadi, kalau satu orang dia terlepas benda ni, solat rawatib, memang itu dia susun tapi dia terlepas, boleh tak dia qadha? Ya, nanti dalam sahih fikih sunnah kan kita baca dia ada bab tu. Bab dia boleh qadha balik. Dia boleh qadha. Bahkan bukan saja dia ada bab tu, dia ada lagi satu bab bagi orang yang selalu sembahyang tahajud. Bagi orang yang selalu sembahyang tahajud. Lepas tu dia letihkan macam manakah dia terlepas sembahyang tahajud. Dia jaga-jaga bang subuh dah kan, dia tak sembahyang malam tu. Maka ada bab, dia boleh qadha sembahyang tahajud dia sebelah siang hari. Dia boleh qadha sembahyang 12 rakaat. Dia ambil waktu duha lah, qadha. Pasal apa? Itu rawatib dia. Itu kebiasaan dia. Tapi bagi yang setahun sekali buat, tak payah qadha lah. Itu tak masuk jumlah, tak masuk kira. Yang ni yang memang duk buat sungguh ni. Dia buat sungguh. Seperti Nabi kata apa? Nabi kata, janganlah kamu mendahulukan sehari ataupun dua hari sebelum daripada Ramadan dengan puasa. Melainkan bagi orang yang selalu puasa. Kau tu memang rajin duk puasa Isnin Khamis, Isnin Khamis. Tiba-tiba masalah, katalah 28 Syakban, 29 Syakban, jatuh Isnin ataupun Khamis dia puasa. Maka Nabi kata, dia tak apa puasa. Dia tak apa dia puasa. Tapi bagi orang yang memang Allah, dah nak masuk Ramadan dah, baru teringat, aku tak puasa lagi Syakban ni. Hari tu baru nak puasa. Tak payahlah, pergi makan burger lah. Tapi makanlah, tak payah. Ini bagi orang yang menekuni ibadat ni, ada bab macam ni. Dia boleh qadha, silalah qadha. Walaupun lepas asar, walaupun lepas daripada
daripada subuh. Dia nak qada sembahyang dia yang tertinggal. Kecuali janganlah ambil saat-saat matahari nak tenggelam tu. Lepas asar, kalau maghrib pukul 7.20, ha, 7 suku, dia nak sembahyang sunat. Sunat-sunat qada ni jangan. Itu time Nabi kata tanduk syaitan. Ataupun subuh, matahari duduk keluar. Kemerahan matahari tu duduk keluar. Jangan solat lagi. Nabi kata biar matahari keluar penuh. Kerana itu time tanduk syaitan. Syaitan bermenggah masa tu. Orang dia punya kekuatan dia asin. Kita tu sembahyang macam tu. Bagi masuk waktu duha penuh, baru kita kita qada balik. Solat rawatib Jumaat. Wallahu ta'ala alam. Allah ta'ala maha mengetahui. Baik. Dalam hal ini, perkara ulama, nampaknya ulama kita ada berbeza pandangan. Macam ni. Mereka berbeza pandangan kerana hadis. Nabi kata, ma bainal azan wal iqamah raka'ataini. Nabi kata, di antara azan dan iqamah ada ada dua raka'at. Dengan adanya hadis ni, walaupun katalah Nabi tak buat, tapi hadis ni ada. Hadis ni kata di antara azan dan iqamah ada ada dua rakaat. Walaupun Nabi tak buat, kerana di antara perkataan Nabi dan perbuatan Nabi, maka umat kena melihat dan ambil berat lebih kepada perkataan baginda. Mustahil perkataan baginda akan bercanggah dengan perbuatan baginda. Jadi kalau baginda tak buat, baginda kata di antara azan dan iqamah ada dua rakaat. Tiba-tiba kita tengok hari jemaat, Nabi masuk, terus naik atas mimbar, Bilal azan. Maka Nabi tak buatlah dua rakaat tu. Azan kan? Bila azan, dia akan nak kamat saat ni. Maka Nabi kata, lepas orang azan, sementara nak boleh kamat, maka ada dua rakaat. Walaupun Nabi tak buat, seolah-olah Nabi seolah-olah dapat dipaham dari perkataan ni, siapa nak buat dia boleh buat. Tapi Nabi tak buat. Nabi pilih nak baca khutbah. Tapi siapa nak buat dia boleh, dia boleh buat. Ha, di atas inilah para ulama kita mula tidak sama pandangan. Sebahagian para ulama dalam mazhab Syafi'i kita, kita boleh jumpa nanti dalam Riyadhus Salihin juga syarah-syarah dia. Dia kata ada qabliyah jemaah ni ada. Kenapa lebih-lebih dia boleh ada? Kerana dia mengambil tempat sembahyang Zuhur. Dan Zuhur ada qabliyah, ada ada ba'diyah. Itu tak boleh buang. Walaupun tu imam tak buat, kita boleh buat. Kerana ada adat macam ni. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua, pandangan para ulama yang kedua, qabliyah Zuhur lain. Hak memang hari Jumaat ni kita sembahyang jemaah dalam waktu Zuhur. Tapi Allah tak panggil waktu Zuhur. Allah namakan dengan solat, solat Jumaat. Ada ayat lain. Cuma waktu sembahyang apa? Jumaat itu pada waktu waktu Zuhur. Tapi Allah namakan dia dengan nama lain, dengan idza nudiya lis-salah yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Itu ayat dia. Satu. Yang kedua, bila Nabi kata di antara azan dan iqamah ada dua rakaat, maka Nabi tunjuk dua rakaat itu dalam semua solat. Nabi tunjuk. Nabi tunjuk sendiri. Di antaranya Ummu Habibah tadi. Zuhur sebelum Nabi buat. Lepas Nabi buat. Nabi tunjuk yang kata dua rakaat itu macam mana. Kecuali hari Jumaat Nabi tak tunjuk. Maka itu menunjukkan di antara azan dan iqamah ada dua rakaat untuk selain sembahyang Jumaat. Jumaat tak ada. Kerana perbuatan Nabi lebih afdal untuk umat tengok. Ha, itu pandangan ulama yang yang kedua. Baik, di sinilah kita bila ada ulama berbincang macam ni, kita suka terima dengan dengan insyirah, dengan lapang dada. Cuma ketika kita nak beramal, kita disuruh fokus sikit. Mana dalil yang agak lebih kukuh. Kalau ada orang nak sembahyang dua rakaat, dia sembahyang. Kita tak boleh apa? Kita tak boleh kata apa? Sebab mana boleh kita halang dia sembahyang kan? Kerajaan pun dia boleh tukar, tambah sembahyang. Jangan buat pusing. Itu hak dia. Kita tak boleh halang.
Tapi kita nak beramal, kita berhak pilih cara kita. Maka antara dua dalil tadi, iaitu pandangan yang kedua kata, menjadikan Nabi sebagai kita punya tuntunan kita, panduan kita. Maka hari Jumaat, bukan saja Nabi. Kalaulah hari Jumaat ini ada dua rakaat macam qabla zuhur, okey, Nabi tak buat tak apa. Takkan seorang sahabat pun tak buat? Takkan sahabat tak tahu hadis ni faham lagu tu? Bila mai khutbah zaman Abu Bakar, Abu Bakar pun buat lagu tu, tak sembahyang dua rakaat, Umar pun buat lagu tu, Osman pun buat lagu tu. Kata Sayyidina Ali pun buat lagu tu, Osman yang buat dua azan pun, pun dia tak buat juga. Maka ini menunjukkan petunjuk daripada Nabi, tidak ada petunjuk daripada Nabi dan petunjuk daripada para sahabat untuk buat dua rakaat sebelum sembahyang Jumaat. Melainkan hari Jumaat kita dituntut main awal, sebelum orang duk bang tu nak sembahyang apa sembahyang. Bila dah dekat waktu, sunnahnya orang nak baca khutbah naik atas mimbar. Bila kawan baca khutbah naik atas mimbar, dia menyampaikan salam. Bila terus azan, bila azan habis, kita jawab azan, semua baca doa azan, dia terus menyampaikan khutbah. Dan jemaah yang ada tak disuruh pun sembahyang apa nama qabliyah Jumaat, macam mana kita sembahyang qabliyah zuhur, sebab hari ni hari Jumaat. Melainkan kalau orang main lambat, khatib baca khutbah, dia sembahyang, yang tu bukan qabliyah Jumaat, yang tu sembahyang tahiyatul masjid. Itu bahkan kalau khatib tengok, kalau kawan duduk saja tak sembahyang dua rakaat, khatib berhak memberi apa, peringatan, pembetulan, kata sahabat bangkit sembahyang dua rakaat. Dan boleh berlaku dialog itu antara dia dan khatib, boleh berlaku. Jadi dua pandangan ni, kita rasa yang mana lebih, skema rasa yang mana lebih kuat untuk diamalkan? Yang kedua, Ustaz Nizam, yang kedua. Kalau ada orang nak ambil pandangan yang pertama, dia boleh ambil. Sebab itu datang daripada para ulama, kerana simbol Ahlu Sunnah menghormati pandangan ulama, tidak mencerca, tapi juga simbol Ahlu Sunnah, mereka beramal dengan dalil yang terdekat dengan hujah. Maka kita buat cara kita lah. Kita, orang duduk semai semua, kita duduk lah. Orang pula tengok kita, dua rakaat pun balok, badan besar, apa berat pungkuk macam tu. Dah, bukan berat pungkuk, tak berat mana pun. Kerana kita ada faham dengan hadis itu. Ustaz Nazri boleh bayang, Nabi boleh tegur sahabat tak buat tahiyatul masjid. Kenapa baginda tak tegur sahabat tak buat qabliyah Jumaat kalau ada? Tahiyat dia boleh tegur. Dan salah satu hujah, pihak yang kata ada qabliyah Jumaat, dia ambil hadis ni lah. Hadis tahiyatul masjid, ada kata yang tu bukan tahiyatul masjid. Itulah nama dia qabliyah Jumaat. Nabi tegur orang tak buat qabliyah Jumaat. Ini nama dia ihtimal. Dia mengandaikan hadis itu. Dan sedangkan kita tahu hadis ini duduk di bawah bab tahiyatul masjid, bukan duduk di bawah bab qabliyah zuhur. Begitu. Boleh pak cik nah? Ba'da jemaah ada sabit. Sama ada dua rakaat ataupun empat rakaat. Pilihan atas kita lah. Sama ada dua rakaat atau empat rakaat. Baik. Lagi satu, dalam bab-bab macam ni, semayang fardu ni ada rawatib dia, kita bincang dah tadi kan. Baik. Walaupun demikian, apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda bermusafir, baginda lebih memilih tidak buat sunat-sunat rawatib dalam musafir. Para ulama kita kata, adakah orang bermusafir tidak buat sembahyang rawatib? Itu lebih sunnah. Ataupun untuk orang yang bermusafir, dia diberi keringanan untuk tidak buat. Yang benarnya ialah, kita kata pandangan bila melihat cara para ulama susun, yang agak jelasnya ialah orang yang bermusafir diberi keringanan untuk tidak buat sunat rawatib kerana safar dia. Tapi riwayat menyebut, bagi orang safar, bagi orang yang apa nama, yang uzur,
yang dia tidak boleh menyempurnakan sunat rawatib, yang kalau dia tidak uzur, dia tidak safar, dia tak pernah tinggal sunat rawatib. Maka dengan dia safar, dengan dia uzur, dia tertinggallah. Maka dia diberi pahala sebiji macam mana orang tak tinggal. Itu riwayat yang ada. Tapi kalau orang bermusafir ni, dia tak puas hati dengan hadis ni, dia nak buat juga. Dia kata, tak boleh, dia kata, selalu duk buat, aku nak buat. Dia boleh buat tak? Dia boleh buat. Tapi dia seolah-olah macam ragu pula dengan hadis ni. Maka pasal tu orang bermusafir, sama tadi macam bak wirid tadi kan? Lepas kita sembahyang ada wirid kan tadi? Tapi untuk bermusafir, wirid-wirid ni tak ada. Bukan dia tak boleh buat. Dia nak buat, dia boleh buat. Tapi kebanyakannya Nabi tinggalkan. Hanya para ulama kata, kalau orang musafir sembahyang 5 waktu, jamak kasar, wirid yang paling tinggi dia nak baca istighfar 33, Allahumma anta salam wa minka salam. Itu je, habis. Tak ada dah. Istighfar 3 kali, Allahumma anta salam, sampai habis kan? Apa? Wa minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Habis, tinggalkan. Lepas tu jamakkan sembahyang dia. Kasarkan sembahyang dia. Maka tak ada dah subhanallah, subhanallah. Tak ada. Ini orang musafir. Sembahyang yang fardu pun dipendekkan, apatah lagi zikir yang hukum dia sunat. Tapi kalau dia tak puas, ini cerita tak puas kan, dia nak buat juga. Dia nak buat atas dia dengan Tuhan, kita tak boleh lah pergi paksa dia. Jaga orang siapa, orang buat, nanti kenal aku. Tak boleh lah. Itu hak dia. Tetapi ingat, siapa yang safar, siapa yang sakit, semua ibadat dia buat masa tak sakit, yang dia buat masa tak safar, kerana safar dia tak buat, kerana sakit dia tak buat, dia diberi pahala seperti orang yang buat. Itu jaminan dalam hadis. Boleh baca ni? Yang ni lah, kadang-kadang nak hibur hati kita. Ni ada satu, saya ingat orang tua lah juga pakcik, tapi taklah tua macam kita kan. Dia tua lagi. Dia kata kat saya, cakap bak ni saya teringatlah, duk nampak muka dia. Dia kata, saya ni ustaz daripada kecil tak diajak makan cuma. Saya daripada kecil, mak ayah saya didik saya makan dengan titik peluh sendiri. Makan percuma ni saya tak mahu. Saya tak dapat tangkap apa dia kata. Rupanya ayat dia tu, dia faham kata macam tadi ni kan, siapa yang apa, yang siapa yang dia memang duduk semayang sunat elok, tiba-tiba dengan dia sakit, dia tak semayang sunat. Dengan dia safar, dia tak buat. Dia kata kalau dia ikut hadis tu, dia sama dengan orang makan cuma apa, tak buat kerja. Pencin dia mau. Pencin dia mau, tak bagi pencin mengamuk, dia tukar pula kerajaan. Ini bukan makan pencin. Apa hasil dia kerja tu? Jadi ustaz bayang, saya tak semayang, tiba-tiba dapat pahala macam orang semayang. Dia kata dia daripada kecil tak diasuh lagu tu. Jadi biar saya bertungkah lumeh semayang, saya rokok, pahala saya dapat tu puas hati. Ini juga satu barah pemikiran. Dia kena cancer. Orang putih panggil apa, Amy? Cancer apa? Cancer pemikiran. Apa cancer? Oh, brain cancer. Tumor. Cancer otak. Oh, kelakar. Amboi, ambil tak ratu lah nak jual. Ini masalah barah pemikiran. Dia tak macam tak puas hati Tuhan nak bagi kat dia tu. Dia rasa tak puas hati, kok mana aku nak buatlah juga, dia kata. Kalau begitu cara dia buat, saya merasakan peribadi saya kata ini orang yang sombong. Kan? Bila orang kata pada Umar dalam riwayat, wahai Umar, sekarang telah aman, kenapa kita nak semayang kasar lagi? Kenapa kita nak jamak lagi? Sedangkan ayat-ayat ni turun berkaitan dengan perang hari tu, dengan fitnah semua. Umar kata apa? Umar kata, Allah bagi hadiah, kamu sombong tak mau terima daripada Allah. Allah bagi untuk orang yang bermusafir semayang jenis macam ni. Dan ini peradaban dia.
Sehingga kan ada berlaku perbahasan para mazhab, kalau kita semak kita musafar, kita pergi ke masjid, orang semain tamam. Kan? Di kalangan para ulama kata apa yang sepatut kita buat. Maka para ulama ada berpecah kepada pandangan yang tak sama. Satu kata ikut sembahyang empat. Lagi satu kata seperti mazhab Imam Malik, tak mau tunggu Ustaz. Biar dia sembahyang bagi habis, kita sembahyang Ustaz Yasin. Macam Ibn Hazmin lagi dahsyat. Ibn Hazmin dengan pandangan dia yang agak apa? Agak tak dapat diterima oleh kebanyakan orang Malaysia. Apa Ibn Hazmin kata dalam kitab dia Al-Muhalla di bawah bab safar. Dia kata masuk habis sembahyang dia apa? Depa sembahyang empat kan. Kita masuk habis. Depa duduk tahiyat awal, itu tahiyat akhir untuk kita. Depa bangkit tahiyat ketiga, kita bagi salam. Orang kata macam mana ni? Dia kata lagu tu. Depa sembahyang tamam pasal depa mukim. Kita sembahyang qasar pasal kita safar. Itulah sifat sembahyang, tapi jangan mufarakah dah dah. Subhanallah. Lagi dia. Orang kata lagi berantu. Kalau orang Pinang kata lagi gila. Lagi gila dia duduk. Pandangan dia tu macam tu. Kenapa? Kerana dia faham makna peruntukkan bab solat tu. Dia faham macam tu. Kita pula sampai tak mau ambil langsung. Jadi ini sesuatu yang mendukacitakan lah. Kalau Allah Ta'ala bagi pada kita, kita tak mau ambil, rugilah. Kita macam sombong dengan dengan Allah Ta'ala. Ha? Macam mana? Ya. Betul apa yang Ustaz Nazri sebut. Kecuali solat subuh. Dua rakaat subuh ni Nabi buat macam mana pun. Bahkan kita nanti jumpa dalam Riyadhus Salihin di bawah bab sunat pajak ni, waktu tu dah masuk, Nabi tak sembahyang lagi waktu. Nabi buat dulu sunat pajak, sunat fajar ni ataupun kita panggil qabliyah subuh ni, Nabi buat baru Nabi sembahyang fardu subuh. Itu memang ada. Ada pun rawatib-rawatib lain Nabi bertinggalkan. Ya sahabat. Lagi dua dia buat. Ya. Kalau Ibn Hazmin tak ada masalah. Kalau Ibn Hazmin tadi, Ibn Hazmin, dia suruh bagi salam. Bila kita keluar sembahyang daripada imam dua salam tadi kan, kita bagi salam kan. Imam masih ada rekat tiga dan empat macam ni. Okey. Baru saya faham. Maklumlah orang tua. Baru faham. Orang tua kena cakap pelan-pelan. Baru dia faham. Orang tua tak ada rahidah pelan. Saya faham. Ya betul yang sahabat kata ni, inilah mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, kalau satu jemaah itu dibuat, kita tak boleh buat jemaah lain di belakang. Kita kena ikuti walaupun kita seorang safar. Dan sembahyang bersama imam kena tamam. Imam tamam, kita tamam. Imam zuhur empat, kita lohor empat. Lepas tu kita bangkit pergi belakang, kita qamat, kita buat asar dua. Kerana tak mesti lohor kalau kita buat empat, sembahyang di belakang pun tak boleh buat dah, tak mesti. Dia boleh buat lagi. Dia masih ada hak dia. Cuma dalam perkara ni ada lagi satu pendapat lagi dalam mazhab Syafi'i. Dia kata kalau mau bagi cantik lagi, asar pun buat empat. Supaya susunan rakaat jadi cantik. Tapi satu lagi pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i, dah empat itu tang lohok saja. Pasal apa? Pasal kita ikut imam. Adapun tang asar ni kita tak ikut siapa. Kita ikutlah tabiat safar balik. Boleh sahabat. Boleh. Qasar, silakan. Dapat rukhsah, boleh hal itu. Hal itu dibolehkan. Macam saya tersilap dengar tadi, Ibn Hazmin lah. Ibn Hazmin masuk empat, dua, bagi salam. Kita bagi salam. Imam tiga dengan empat. Kita masuk balik buat lohok. Buat apa? Buat asar. Jadi imam empat rakaat,
untuk lohok, kita dapat 4 lohok dan azab. Ha, kalau berani buatlah. Jangan habaq nama saya, sengat-sengat dah. Ibnu Hazmi. Ha, jadi ini pun satu pandangan yang agak Oh juga. Ha. Ha. Ha, mau orang rakam kamera mau lagi cantik. Kan. Ya sahabat. Bagi salam tu, kita bangun buat follow balik imam punya. Ya, step dia. Follow balik. Ha. Berjemaah balik. Ha. Cuma kita tukar niat. Ya. Ha, itu pandangan siapa? Ibnu Hazmin. Manakala kita mazhab Syafi'i, ikut Syafi'i lah. Itu kata Ustaz Lahiraki. Kita mazhab Syafi'i Malaysia kan. Insya-Allah. Ya sahabat. Ya, betul. Betul. Ha, itu juga dalam mazhab Syafi'i. Kerana luar daripada mazhab Syafi'i, maknanya kita sebutlah mazhab lain yang luar daripada mazhab Syafi'i, mereka menyatakan urutan waktu wajib. Urutan waktu itu wajib. Hanya mazhab Syafi'i kata sunat. Maknanya dalam mazhab Syafi'i, kita buat jamak ta'akhir tadi, kita tak sembahyang lohok lagi. Lohok dengan asar kita belum sembahyang lagi. Kita pergi ke satu masjid, kita dapati imam sembahyang asar. Maka dalam mazhab Syafi'i, kita boleh buat sembahyang asar dulu. Sebab di sisi dia, urutan solat tu untuk orang safar tak wajib. Urutan tu wajib untuk orang tak safar. Sekarang dia ni dalam musafir. Dia boleh tak sembahyang asar dengan mereka? Dengan niat asar, sedangkan lohok dia tak buat lagi. Mana ada waktu subuh, asar, lohok? Waktu subuh, zuhur, baru asar. Dia ni lohok tak buat lagi. Pasal dia niat jamak takhir. Dia pergi masjid, orang buat sembahyang asar. Maka dia pun niat asar. Dengan dia niat asar, bermakna dia letak asar depan lah. Bagi salam, dia bangkit, dia buat pula lohok. Dalam mazhab Syafi'i, dia kata boleh. Sebab apa? Sebab untuk orang bermusafir, urutan itu tidak wajib. Tapi mazhab lain pada Syafi'i, dia kata wajib. Sebab apa? Dia ambil dalil dalam perang Khandaq. Kan? Dalam perang Khandaq, Nabi tak sembahyang zuhur, asar, sampai maghrib. Pasal apa? Suasana perang. Maka bila keadaan aman, dekat-dekat nak masuk apa Isyak kan, Nabi suruh Bilal qamat tanpa azan. Qamat, Nabi buat lohok. Lepas tu habis qamat, Nabi buat asar. Lepas tu qamat, Nabi buat maghrib. Lepas tu qamat, Nabi buat Isyak. Jadi Nabi susun balik waktu tu. Maka hadis tu menjadi perbahasan di kalangan para ulama. Jadi kita di atas lapang dada tadilah, kita menerima, kita tak kata apa. Cuma kita kata fiqh yang lebih bagus ialah urutan waktu itu dijaga. Boleh nah? Apa saya nak kata lagi satu, saya lupa. Bak semain jamak ni. Lupa. Sat lagi dia mai saya cakap. Dia pas main syak. Kita boleh. Bahkan kalau kita nak jaga urutan waktu, boleh gitu ah. Biar imam jalan dulu. Imam masuk rakaat ketiga. Ada imam rakaat ketiga. Imam dah lepas satu dua. Imam buat apa? Imam buat maghrib. Imam buat isyak. Kita nak buat maghrib. Okey. Kalau imam lagu dah. Bagus. Ini bagus lagi. Ini nama dia bincang dalam bincang. Ini bagus ni. Saya suka sebab Ustaz Amar punya pemikiran ni dia lain. Dia lain. Itu kena ingat. Saya katakan macam ni.
dalam perkara ni ada khilaf di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Bukhari. Pandangan Imam Syafi'i dan Bukhari. Pandangan Imam Syafi'i, dia berdasarkan hadis, man adraka raka'ah faqad adraka raka'ah. Siapa dapat satu rakaat bersama imam, dikira rakaat tu. Maknanya dia nak masuk tak mana, tak jadi, tak jadi hal. Cuma dia susunlah macam tadi Ustaz Mak kata, untuk dia dapat tiga. Itu mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Bukhari, dia tak boleh. Dia kena susun mengikut sifat solat. Kalau maghrib ada dua tahiyat, kita tak boleh masuk jadi tiga tahiyat. Kena pastikan ada dua tahiyat. Di mana tahiyat maghrib? Rakaat kedua dan ketiga. Jadi dalam pandangan Bukhari, kita tak boleh masuk, masuk-masuk imam duduk tak, imam rakaat keempat. Sebab kalau imam rakaat keempat, kita akan dapat rakaat pertama kita, tahiyat. Maka itu khilaf dengan sifat solat maghrib. Itu di sisi pandangan Imam Bukhari. Maka bila kita nak masuk, kalau ikut Bukhari, kita kena ambil rakaat ketiga. Imam bangkit rakaat ketiga, kita rakaat pertama. Kan? Imam rakaat keempat, kita rakaat kedua. Maka tahiyat akhir imam sama dengan tahiyat awal kita. Bila imam bagi salam, kita tambah lagi satu. Maka sifat solat itu jadi jadi maghrib sama. Itu pandangan Imam Bukhari. Ha, Imam Syafi'i tak? Kerana masbuk ni Nabi tak ikat dengan benda tu. Maka dia ambil tak mana pun jadi tiga rakaat. Walaupun dua, tiga kali tiga-tiga ada tahiyat. Itu tak ada apa. Sebab Nabi kata apa-apa? Nabi kata pada dalam apa sahabat itu apa nak? Apa nama dia? Wabisah. Sahabat yang bernama Wabisah kan? Dia mai dekat pintu masjid. Jemaah imam rokok dalam sah kan? Dia pergi rokok dalam situ. Rokok dalam situ. Jadi berita tu sampailah dekat Nabi. Habis-habis semayang, apa Nabi kata? Nabi tengok-tengok dia, Nabi kata, Nabi tengok semangat dia tu kan? Nabi puji semangat dia. Nabi kata, bagus. Nabi kata, apa yang hang ni, semangat hang ni kental, bagus. Lepas tu Nabi kata sepatah, Nabi kata, wala ta'ud. Lain kali jangan duk buat dah, Nabi kata. Lain kali jangan. Maka Nabi kata dekat dia, fa'in fata fa'atimu. Apa yang kamu terlepas daripada imam, kamu sempurnakan. Maka tak perlu lari, tak perlu apa. Jadi tak perlu pun duk bimbang berapa rakaat. Cuma Al-Bukhari tadi dia agak dia agak menekan. Sebab dia kata belum ada lagi riwayat kita jumpa masbuk macam ni. Maka dia jaga. Tak apa, kita boleh buat. At least kita tahu perbahasan dia sahaja. Silakan, boleh. Ya, boleh insyaAllah. Ya. Yeah. Pembahasan kata kena keluar dulu. Baru dikatakan musafir. Ya. Yeah. Kita buat siap-siap jamak qasar dari maghrib isyak. Jadi bila kita sampai stesen bas tu, kita naik 4:30 malam, kita bas kita tak semayang, kita dah jamak qasar siap-siap. Ya. Masa kita dah tunggu. Ada perbahasan. Wallahu ta'ala alam, Allah ta'ala maha mengetahui. Seingat saya, dalam perkara ni cuma kita ada pandangan daripada Syekh Atha. Atha bin Ribah. Dia kata kita boleh sembahyang di rumah untuk orang safar. Maknanya masa kita duduk di rumah tu orang bang. Dah masuk waktu zuhur lah, orang bang. Kita boleh sembahyang. Tapi dia kata hanya boleh tamam. Tak boleh qasar. Sebab detik qasar dikira lepas pada kita keluar selangkah dari rumah. Dan nampaknya pandangan dia ni tidak dikritik oleh mana-mana para fuqaha. Kalau kita nak buat di rumah, tamam. Jangan qasar. Tamam lah. Jama'ah. Jama' tamam. Maknanya dia buat luhur 4 rakaat. Dia bangkit. Dia buat qamat. Asar pun 4 rakaat. Ada jama' di rumah tanpa qasar. Daripada jama' tamam lah kita panggil. Jama' sahaja tanpa qasar. Sebab qasar itu selagi dia duduk di rumah, kata Syekh Atha, dia tak dianggap sebagai safar. Belum keluar. Sebab di antara alasan dia, kalau dia boleh buat,
katalah dia boleh buat dua, katalah dia boleh qasar sebelum keluar kan, orang bang dia lohok buat dua, asar buat dua, nanti dia akan hitung balik masa balik. Bila dia balik, dia sampai di rumah, katalah isyak ada lagi, dia tak buat maghrib, dan dia sampai di rumah, dengan dia sampai di rumah tu, dia boleh tak qasar isyak lagi? Ha, kalau tak boleh, kalau balik tak boleh, pi pun tak boleh. Sebab jamak dia boleh pi balik. Maka orang keluar daripada rumah, dia keluar-keluar, dia dah boleh qasar, sampai dia belum jumpa pintu rumah dia, dia masih boleh jamak, dia boleh jamak qasar lagi. Ha, maka jamak sahaja macam kes tadi, nampaknya ada pandangan para fuqaha. Qasar, dia kata belum jumpa lagi riwayat daripada daripada Nabi. Hari kita pun buatlah gitulah. Kita buat qasar apa? Jamak ni, jamak sahaja tanpa qasar di rumah boleh. Dan untuk kes macam ni saja, untuk kes macam ni tak mesti kita safar pun. Kita ada kalang kabut apa di rumah, jaga orang sakit, kita letih pun kita boleh jamak saja. Seperti hadis Muslim kan. Bila Sa'id bin Jubair tanya pada Abdullah bin Abbas, dia kata Nabi pernah semayang jamak. Hujan tak, bukan pasal hujan, bukan pasal safar, bukan pasal takut. Bila Sa'id bin Jubair tanya pasal apa? Kata Nabi nak meringankan beban umat. Ha, pernah buat lagu tu. Kalau kita ada sesuatu yang penting, boleh semayang. Nama dia jamak saja. Hal-hal yang tertentu. Macam Aisyah jaga budak kan. Ha, kena budak buat perangai. Demam ke apa ke. Boleh tak kita semayang siap-siap? Lohok empat, asar empat. Dan kih lagu tu tak biasa jadi. Ha, boleh. Sama ada dengan takdim ataupun dengan takhir. Boleh. Ya. Ayah, meeting bukan selalu kan? Oh, selalu. Agar dia tengok rasa. Ha? Tapi kalau riwayat Ibnu Abbas, boleh kan? Ha? Sebab riwayat sakit, satu riwayat asin. Hujan, satu riwayat asin. Riwayat Ibnu Abbas, dia kosong sebab. Tak ada sebab. Tak ada sebab. Ha, Sa'id tanya kepada Ibn Abbas, yang Nabi jamak ni yang bukan pasal hujan. Ibn Abbas jawab, ya. Dia tanya pasal apa? Dia kata, Nabi nak bagi keringanan pada umat. Maknanya menunjukkan kita boleh semayang jamak bukan pasal hujan saja, bukan pasal sakit saja, bukan pasal apa nama ketakutan saja kan, tetapi atas satu sebab yang kita sendiri tahu, yang orang lain tak tahu, kita boleh buat. Yang kita rasa kerja kita tu memang apa? Ha. Radikal lah. Radikal pula dah. Critical. Ha. Silakan. Ha, boleh. Bahkan kalau ikut hadis tadi tu, hadis perang Khandak tadi kan. Ha, impun semua untuk kes macam tu. Semua. Tak maknanya itu betul critical issue lah. Maknanya macam kata tadi, bedah kan? Major operation. Major operation. Kira berkelak urat perut, letak sebelah, usul letak sebelah, ukur pula, pam ayam, bersih usul semua. Dahsyat-dahsyat punya. Ambil otak, letak sebelah, kepala otak, bos sebelah. Dahsyat, major operation. Makan masa belah-belah jam. Maka bukan kata dia, dia boleh himpun semua sembahyang dia untuk satu waktu ke depan. Yang ini di atas sebab yang khusus, di atas hari apa peristiwa yang khusus, bukan untuk bukan untuk sebanyak masa. Yang ini memang kena ada satu sebab yang kukuh, seperti sebab Nabi dalam perang Khandak tadi. Itu ada. Ya, Syiah ada jamak sebanyak masa. Pasal dia masalah dengan Imam Mahdi. Masalah dia dengan Imam Mahdi. Lagi hamba Allah tu tak keluar lah, jemaat pun dia tak buat. Dia kena tunggu hamba Allah tu turun. Ha, ini masalah dia. Ada lagi satu jamak ni saya teringat tadi. Ulama kita ni antum boleh juga rujuk dalam sahih fikih sunnah. Ulama kita kata, masalan kita sembahyang jamak. Jamak apa? Kita sebutkan jamak takdim. Masalan masuk waktu lohok, kita nak buat lohok dua.
sama ada kita safar lah, ni kira safar lohok dua. Kata para ulama kita, dia tak ada mualat. Maknanya habis-habis kita sembang lohok dua, terus kena buat asar. Tak, kita boleh tadi kata apa, drag, D-R-I D-R-A-G, drag. Dia kesan. Ha? Ha, kena tulis ni. D-R-A-G, ha, drag. Kita bawa dia kan. Maknanya lepas kita sembahyang apa itu Zuhur, tak mesti terus kita sembahyang asar. Kita boleh berjalan lagi. Jalan sampai kita rasa dekat-dekat nak masuk waktu apa? Asar kan. Baru kita buat asar. Tapi dalam waktu Zuhur pun boleh. Demikianlah waktu apa, demikianlah juga dengan jamaah apa, jamaah takhir. Cuma yang mualat ini, orang kata dah semayang Zuhur, mayanglah siap-siap. Ha, itu saja. Tapi adakah itu satu kewajipan? Tidak. Sama juga dengan jamak saja tadi ni. Jamak saja empat-empat pun sama juga. Kita lohok, kita dah niat dah dalam waktu Zuhur tu nak buat jamak, buat lohok empat. Asak tu tak mesti kita buat dandan. Kita boleh pergi rehat, Ustaz. Duduk, Ustaz. Ha? Masalah mualat tu. Itulah. Itu ada dibahas dalam kitab Sahih Fikih Sunnah di bawah bab sembahyang jamak ni. Jadi tak mesti berurutan. Kena macam Ustaz Amar kata tadi kan. Kita tak boleh buat benda lain, tak. Sebab tidak ada kita ketemukan riwayat seperti itu. Jadi kalau ikut Ustaz Lah ni, kita kena berhenti dah lah. Hari kita menghormatilah Tuan Guru kita ni, walaupun dia tak ada depan mata kita, kita sentiasa hormat dia kan. Kita ikut. Kita takat pergi tujuh sudah bagi orang baca doa, bagi orang nak hidang kan. Jadi insyaAllah kita sambung pada Ramadan yang akan datang. Kita akan sambung. Dia semua ada berapa puluh, 26. Kita baru sampai pada yang ke 15. InsyaAllah, semoga Allah berkati kita, Allah bagi kebaikan pada kita insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.